tadi mungkin 10 menit ini. 10 kita lempar tengah saja, Bro. Oke. Biar. Tadi cuma 10 menit saja, Bro, ini dapat ada sekitar 15 ekor. Oke, Mas Bro, hari ini kita mancing lagi, Mas Bro. Ini di spot ini, Bro. Oke, masang umpan dulu. Oke, kita coba lempar di bawahnya, Bro. Kita mau mancing nih, nunggu air naik. Kita mancing dari pinggiran biasa. Kita kotrek. Nih, strike, Bro. Kotrek langsung strike, Bro. Nih, ikan rempeng. Dapat rempeng, Bro. Biasanya di sini banyak itunya. Coba lagi. Solusi biar nggak puncos nih mancing ikan prempeng. Prempengnya besar-besar ya. Nih lagi nih. Strike, Bro. Mantap juga. Buat hiburan nih. 2 ekor, 3 ekor, Bro. Mantap. Dapat prempeng 3 ekor. Renteng-renteng kayak wayang. Oke. Jos juga nih. Nanti kalau sudah bosan kita lempar ke tengah nyari baby city atau tumpil. Ini kita cari ini buat makan kucing, Bro. Mantap. Cepet banyak nih kalau mancing kan kayak gini. Nih. Coba lagi. Strike. Mantap, Bro. Kenapa kayak ini, Bro? Lari-lari. Wis, 2 ekor, Mas Bro. Prempeng. Hari ini kita mancing prempeng saja, Bro, yang mudah nih. Mantap. Kecil-kecil. Lumayan ini. Buat hiburan. Oke, nih prempeng. Hiburan kali ini mancing prempeng, Bro. Aduh. Kail pakai nomor 8. Tuh. Kail nomor 8 umpan udang. Senarnya pakai PE, leadernya leader senar biasa. Oke, tuh nyampe. Oke, coba lagi, Bro. Nih. Dulu di sini banyak ikan tarpon, tapi hari ini tarponnya sudah nggak ada.
nggak musim kentar pun sekarang. Tuh nyangkut. Cuma kan tapi nyangkut loh. Ada yang makan. Anjay. Nyangkut. Kayu ini. Bawah banyak kayu. Putus lagi. Asam. Lepas ya, hilang semua. Oke. Oke bro, kita sudahi ngotreknya. Ini cuman tadi mungkin 10 menit ini. 10 kita lempar tengah saja, bro. Oke. Biar. Tadi cuman 10 menit saja, bro. Ini dapat ada sekitar 15 ekor, bro. Lumayan buat umpan makan kucing, bro. Kita goreng lalu kita campur nasi sedikit buat dikasih ke kucing, karena aku di rumah ada 3 kucing, bro. Oke. Mantap, kita cuman 10 menit panen pakai teknik ngotrek di pinggiran, bro. Ini tadi di sini banyak ikannya dan sekarang sudah bubar mungkin. Jadi itu solusinya. Solusi kita kalau kita boncos, kita cari rombongan ikan di pinggiran. Biasanya ikan-ikan kayak gitu di pinggiran, oke? Kita lanjut lagi di tengah, semoga ada ikan yang mau makan. Joss.